Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwita Saren Satoto berharap kepada kedua anggota DPRD yang baru dilantik segera beradaptasi dan dapat melanjutkan perannya sebagai wakil rakyat di dapilnya masing-masing. Ia juga berharap agar ide keaktifan dan sumbangsih dari keduanya ini dapat meningkatkan citra baik DPRD Kabupaten Blitar. DPRD yang dihormati saudara sekretaris daerah. DPRD Kabupaten Blitar menggelar sidang paripurna dengan agenda pengambilan sumpah dan janji pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Blitar sisa masa jabatan 2019-2024 di Gedung Geraha Paripurna DPRD setempat. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, didampingi Wakil Ketua Muhammad Rifai, Susi Narulita, dan Mujib. Hadir para anggota DPRD Kabupaten Blitar, Bupati Blitar Rini Syarifah, Forkopimda, dan sejumlah OPD di lingkup Pemkab Blitar. Agenda pelantikan anggota PAW DPRD Kabupaten Blitar itu ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji oleh calon anggota DPRD Kabupaten Blitar, penandatanganan berita acara, dan penyematan lencana DPRD Kabupaten Blitar. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan hikmat. Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, dalam konferensi pers mengatakan, rapat paripurna ini merupakan tahapan dalam menyambut anggota Dewan baru. Sebelumnya, Nasa Barcelona dari fraksi PDI Perjuangan yang mengundurkan diri digantikan oleh Hendik Budi Yuwantoro, sedangkan Joko Santoso dari fraksi PAN digantikan Bima Bagas Susetio. Ia berharap kepada keduanya untuk semangat menjalankan tugas dan fungsinya di alat kelengkapan Dewan. Kita berharap yang dilantik itu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya di sisa waktu ini. Jadi ini bukan masa yang pendek loh, ini masih panjang. Jadi justru ini apa? Barat sepak bola itu ini kan malah lagi ininya ya seru-seru ya lagi seru-seru, makanya kita berharap agar semangat untuk menjalankan tugas fungsinya di alat kelengkapan Dewan nanti. Sementara itu Hendik Budi Yuwantoro yang baru dilantik dan akan menempati Komisi 4 mengatakan akan bertekad untuk bekerja keras memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kemajuan ekonomi kerakyatan dalam sisa masa jabatannya. Yang jelas kita insya Allah ya nanti kalau kita di Komisi 4 jelas kita akan fokus ke pariwisata, kesejahteraan, pendidikan, kita akan fokus ke sana. Khususnya yang akhir-akhir ini agak ramai itu mengenai bullying terhadap anak-anak, mungkin kita akan fokus ke sana dulu. Kita akan melihat sejauh mana sih program-program pemerintah untuk menangani karakter-karakter. Karena hari ini karakter-karakter anak khususnya usia pendidikan SD sampai SMA ya, SMP yang mulai turun, itu harus kita bangkitkan kembali. Mungkin itulah yang nanti akan menjadi concern saya. Selain pada sisi sosial, itu sisi sosial masyarakat yang juga nanti akan tetap jadi bagian dari pemantauan. Sebelumnya DPRD menerima surat usulan PAW dari partai yang bersangkutan. Surat usulan tersebut kemudian diserahkan ke gubernur. Selanjutnya DPRD Kabupaten Blitar menindaklanjuti dengan menggelar rapat sumpah dan janji PAW setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Timur. Dari Blitar Arif Rusmanto melaporkan. Tanggal 3 Oktober 2020 menindaklanjuti hal tersebut dan berdasarkan jadwal yang